kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai, maksa kabeh santrimu alim, bener nurut. Jadi wong lanang, ben bayangno bojo ya nurut, api anayu, api, pokoknya. Dewi ulama-ulama ngeten. Kulo nu apal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta perbalian malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe baja ayu ora ya kuwe. Sing kepengin urip enak ora ya kuwe. Sing kepengin ra di utang ora ya kuwe. Sing kepengin urip di duwe akeh ya kuwe. Wong kuwe dhek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe wong liya kok kon nuruti. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang mung sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhuwit sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah nyelok aku lah opo. Jadi misalnya bojomu kok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen opo? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa kok dewe anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ora iso alim. Mungkin ngapal Al-Qur'an nanya ya raiso, maksa murid itu mbokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini dia rapal Al-Qur'an, anaknya kan maksa apal. Nah rapal, modok 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak sudah tahun gak apal. Wajar umur kurang pulau orang apal. Lah bapak umurnya sudah rapal. Udah ini ralim, anaknya kan modok maksa alim. Kan bisa maksa mu'in nanya. Ya maksa sih. Wong ngawur-ngawur wong kok maksa wong liya anakku wis wong liya mukalafe wis beda-beda eling-eling ya anta lam tajid min nafsika kullama turid pake faturi dumir ghairi ka kullama sawan termale tiyang tuwa sawan Nabi ya Rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak yang lainnya enggak karena saya enggak pati senang. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Dijari Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya di anak limo, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang lima ini semuanya hur. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakal sawak. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau member itu Nabi, jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu suka ya Allah mau kan mikir, dulu lah Allah itu nafakoi kewan sim digawe mulai gaya langit itu ya fa'innahu lam yakit mafiyadi sebagai riwayat mafiyam ini ya nyatanya nganti saya ini buatan saya ini gue mikir, nah dinosaurus saya bisa mangan gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae. Iku gak dadi wabas fiha min kulli napa? Dadi dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi ila alam wa inna. Isku. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, kliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalalan nuruna ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhomir utawi pindah aning wibati saking dhomir kok. Mestine wa anzalane kan wa batafia. Kan semua dhomirnya tadi kan gaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus aniki diganti dhomir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah aning wibati saking dhomir napa? Kok. Mestine napa? Wa anzala tapi niki pindah dhamir
mutakalim no wa anzalna. Wa anzalna lan nurona ingsun. Fihi ku tetep ing dan wa anzalna iltifatun ta iltifat utawi pindah anu kowe berarti sanging pemir wa. Awa nurona minas samai sanging langit nurona ma'an ing banyu fa ambatna. Mongko mari ngidukul ingsun fiha ing dalam aret mingkul izaujin sanging saben-saben pasangan karimin Batavia mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang abe sinfin tegese pasangan utawi bagian bagian sing loro-loro nih khasanin kang bagus terus hada khalquwa hada utawi kiku khalquwa iku ciptane Allah makhlukuhu tegese ciptane Allah fa'aruni mongko merono sirokabe ni ingsun mada ing opo kholako gawe sopa aladina wong akeh mintuni kang saliani Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane apa. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Menamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Madza khalaqal ladina napa? Mintine. Mane tauhid paling gampang ya sing anut Quran. Nak Yesus pangeran wong lahire ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi yang dia ini lahir ya neng mila kok enak ramel gawe kalau jadi nopo pengiran kok enak untuk toko-toko jadi nopo kacau nopo mana jawab pengiran hada kholquwa faruni mada kholakol ladina nopo ya pemenang orang tahu nih tahun masehi saya ini rongeu itulah leung nak pengiran kok orang tahu nih das durungnya itu pengirannya sopo pengirannya lahirnya terlambat kacau gak? Kacau melalui pengiran nantang ini hadha khalquwah faruni madha khalaqal ladina nama mintu hadha utawi iki kabes yang tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udhani khalquwah itu ciptanya Allah makhlukuhu tiksi ciptanya Allah faruni mongko merono sirakabe ni ingsun akhbiruni tiksi nyeritano sirakabe ni ingsun ya ahlamak kata ya ahli muka. Mada ing opo kholako gawe sapa aladina wong akeh min duni kang saliyana wa khairi itu kese saliyana. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati iklan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran? Mane teng surat Kahfi wonten napa ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan napa anfusihim saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso iki jujur dadi manusa asal usul yo gak ero ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses kacau-kacau mane wala khalqan napa an fusih. Wa mautima iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtada'un yaiku dadi mubtada. Wa dawti dawu ki makna lati kan rumanane lati sing bisi lati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'alligun iku lafat sing nak lekno. Maknane nak lekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mauti perkara badau kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badau. Masab dal maf'ula ini ing panggonane maf'ulu balil zalimuna fi dolali mubin utai balil intikali krono pindah balil zalimun balil utai wong sing dolim dolim lebu fi dolalin ing dalam kesesatan mubin yang kan jelas maksudnya ngaten ini surat Luqman gitu masyur Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid tapi badan ini nginjang niku masalah Luqman. Jadi kalau ceritanya Luqman itu keyakinannya ulama sak dunia itu buatan nabi, hanya tiang soleh yang diceritakan Al-Quran. Tapi ingat ya, Luqman itu tidak apa? Nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Ya wow, yang masyhur ini itu, yang diceritakan Al-Kitab Hikam. Luqman Hakim itu kita koi be anak Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Kalau balik ini malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyur, sana itu dijani pasar, gue khimar.
Ki Jawa kadang nyontok rojaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Lukman Hakim numpak digandeng anak. Terus wong sak pasar komen. Bapak apa iku enak-enakan numpak jaran anake nuntut. Jadi terus ya cung sing numpak bapak sing nuntut. Terus dikomen meneh cah cilik ra sopan bapake nuntun anake lenges-lenges napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Oh aneh jaran sitok jadi ditumpaki. Terakhir kowe aneh meneh dituntun wong loro. Iku karepe piye jaran sitok kok dituntun? Wes wes roh to ngomongane wong ya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Iku wong iku wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Ngaji koyo ngene iki kok turu-turu wayahe anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah karo bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongan ibu, mungkin sebut ridonas, khoyatun natutro, ridonas, khoyatun natutro. Jadi kitab hikam yang terkenal yang mana ditutup dek kata-kata nama ridonas, khoyatun natutro. Boleh ridani wong, boleh ridani wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang anda itu khoyatun natutro. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju yo ora mungkin wong soleh wong fasik beda selih. Selih. Misale operasi kelamin. Iki wong soleh iku menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun iku jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Dadi ya saiki wakil tokoh dipuji semua pihak. Menerima. Mbak dia semira mungkin wong saleh be wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni ora usah komentare wong ora usah mbok pikir kok apa ridonas khayatun la tutro. Berarti golek ridane siapa saja manusa iku khayatun la tutro.